Eh, dua ronde lagi aja lah. Dua ronde oke. Okay. Rescue dan ambasador rescue. Eh, kalau gua mati dua kali, gua mau main God of War. Oh, oke, okay, gua nih worth it apa katanya? Iya. Yeah. Janganlah, malah bikin nge-lag. Cutscene-nya keren nih. Oh, ya, tapi kalau gua lagi nonton tadi bikin nge-lag. Oke. Okay. Get the ambassador. We on down to neutralize the leader, bring order to chaos. We receive word of a terrorist attack on the Asian embassy. Tali 121 responded in the scene with major civilian casualties. The few civilians that managed to escape are in dire straits. Considering the vast bloodshed and human casualties, Gary Stan was forced to gaze the territory to tell they'll make it out alive, which is the amount of terrorists they reported on. Counting on you for the success of this mission. Shoot to kill and this is what's next in the hospital. Go! Mulai. Gila, MS unit. Keren banget. Mulai, cowok. Sabar, gue lagi liat cutscene-nya. Ih, polisinya. Oh, belum selesai. Ih, pada mati polisinya, cu. Di ini, di abad tuh. Apa ya? Apa sih bahasa? Ya, apa? Bahasa Inggrisnya apa? Enggak, bahasa Indonesianya. Disiksa, ya. Disiksa. Oke, ini misi paling berbahaya nih. Embassy raid. Ini gelap gak? Enggak. M4 Nino. Adik gua lagi stres, adik gua lagi stres. Stres. Kenat. Ini kita pakai udah cek enggak sih? Oh iya. Jaga. Eda gua pakai UDC ya. Dan juga gua sekarang enggak tahu cara pakai UDC. Oke, no. Oke, kita spawn-nya mana? Tunggu. And exit gate, entry gate, bla bla bla, ada apa nih? Oke. Dari entry gate, ayo kita langsung masuk brute force. Gas. Nino. Berapa nih? 37 orang. Oke. Okay. Easy peasy. Iya, banyak juga itu. Kenapa ya easy peasy ini? Kalau yang dipanggil. Bilang tanya apa? Gua kesini dulu. Gua pakai suppressor. Ah, lupa gua. Ya. Oh, tunggu. Ada yang ada tembak. Udah musuh datang. Aduh, itu dari atas. Udah bodo amat kalau gua enggak pakai gua enggak pakai suppressor. Coba. Enemy suspect neutralized. Move on. My dick neutralized. Move on. Oh, wait. No. Oh my god. Wait. Oh no. Aduh. Tembak. Wow, nice job, Kenneth. Salah. Malu sih. Bro. Halo. Apa kabar? Leader itu nggak bisa ditembak. Kayaknya itu leadernya deh. Soalnya untuk apa gas itu di bulletproof? Iya. Halo. Ini dot. Ultra instinct. Gila banget. Sandra. Oh, leadernya udah mati. Tadi bukan leadernya berarti.
Oh Sandra ya, tadi gue tembak asal-asal gak kenal lo. Hebat. Eh, cepet deh tuh mayatnya. Kenapa? Oh, kiranya itu leadernya itu kayak apa? Pakai juga yang beda gitu dari terus yang lain, tapi ternyata enggak. Kan mereka teroris, mereka bakal sama semua dong. Itu? Hello, Drake respected gua. Itu musuh. Iya, musuh. Awas, Kopi. Tembak tuh pantatnya. Turun, jangan tembak. Ini nih, gua pengen tabok. Pantatnya. Halo? Pantatnya. Ini orang ngapain? Orangnya ngapain? Orangnya ngapain? Tadi lu juga itu tembak pantatnya gila. Iya, gua iseng. Oke. Clear. Ruangan ini, lu enggak lihat gua di ruangan mana? Si Edric udah mati loh, enggak seru nih. Kalau gua mati doang enggak seru. Iya. Lu kan jago. Tapi kan itu lumayan sih, enggak begitu lucu. Habis dulu. Tapi yang kayak gua bilang tadi kan lumayan jago ya. Dia enggak begitu cupu-cupu gitu. Habis peluru gua. Kalau gua? Ya lu juga lumayan. Ya. Kita udah mulai pro tau gak? Kita udah beneran SWAT gitu. Iya. Ya, nanti kali ini gua akan pakai suppression. Oke, okay. Sini charge. Oh, gua pakainya flashlight, pantesan. Gua agak nge-lag itu 30 fps, 20. Suppressor, oke, let's go. Entry kick kan seperti biasa. Iya. Okay. Langsung naik ke atap kayak tadi. Bu. Oke. Okay. Okay, motherfucker, time is up, bitch. It's a motherfucking police. Ada musuh juga. Bukan deh, itu tanaman. Itu tanaman. Iya. Bulletproof. Tembak. Bulletproof. Ada juga tuh. Oh, tuh di situ. Black. Putus. Ada yang musuh di atas. Kayaknya udah aman. Ih! Ya aman, benar banget. Musuhnya tangan pun. Hah? Ah, enggak. Musuhnya tangan pun. Lu kayaknya aman, cok. Skill issue kena. Musuhnya lu. Aduh, gua Busy. Aman, tenang. Don't worry bro, ada gua. Gua itu lucky charm. Charm, oke. Oh yang itu. Besok. Ya, ada pakai gini. Oh, kok yang belum loh. Gitu aja. Iya. Di sini. Eh, oh ya, hostage-nya tadi. Ketemu Sandra. Oh, baru aja ngomongin hostage. Ini yang mana nih? Oh, orangnya udah enggak sembunyi lagi, weh.
siapa? Oh enggak, orang yang tadi di meja, sembunyi meja. Udah enggak di situ lagi. Dia udah tahu kesalahan dia. Ini mau bully dia. Kesalahan. Orangnya tadi. Aduh. Oh, ini nih nih. Mana? Nih. Mana maju kanan maju. Jadi oh, ini ambassador-nya. Iya, jangan di rescue dulu. Sabar, kita clear dulu. Masih belum aman 26 orang. Go. Tapi itu deck. Katanya habis satu match ini ya, lu udahan. Ya. Tok. Kita lihat siapa tahu itu ada yang berak. Di oh, ini ada lagi nih. Mana? Yo, rescue dulu. Oh, maksudnya itu sandalnya. Polis nyam-nyam. Lu mana? Yes, go, go. Ayo kita turun. Oh, Drake, lu mana? Oh, ada orang. Oh, kaget gua. Enggak jadi, bukan orang. Bendera ternyata kayak baju lo. Drake, lu mana? Oh, sini. Drake. Gua bakal arena senjata gua ke santernya dulu nih. Siapa tahu tiba-tiba dia punya senjata, terus traitor senjata. Impostor. Among Us. Susi Among Us. Ini dia. Oh, megang target. Nih. Awas. Kok masih ada musuh di bawah? Iya, tahu. Gua lempar granat. Aha. Ya. Yeah. Awas, untung gua ada granat. Untung gua ada granat. Awas. Tuh hostage-nya kita enggak ini dulu, weh. Oh, shit. Kaget. Kita sama tim. Kita coba jebak lagi. Ke bawah cepat, ini hostage-nya. Oh wait, oh. Ada orang nih. Aduh, sakit banget. Awas ini, gua yang... Kena jangan maju. Go flash. Awas. Kena jangan maju banget lang kali, atau enggak sih. Oh ini leadernya mati. Mentur. Oh leadernya beneran pakai baju beda weh. Itu kan itu leadernya pakai baju beda kan? Gua betul. Dia cuman pakai bedanya itu cuman pakai kayak gas mask doang udah. Itu doang. Hey. Bisa matiin lampu nih, mau matiin lampu enggak? Jangan-jangan kita enggak ada gua enggak ada flashlight atau itu navigation goggles. Iya. Oke, okay, gua ada. Gua ada flashlight. Nanti bakal enggak bisa kok susah. Ada gua lupa. Ah. gua lupa dan. Bisa simpan lagi, kita bisa. Aduh. Itu hostage-nya kena, di atas, lu ambil dulu sandranya. Gua lupa itu ada tripwire. Oh, nih, liat nih, leadernya tuh. Ini cuma gas mask doang, udah. Mana? Coba, wait, bentar. Oh, iya. Sama celananya warna kuning, udah gitu doang bedanya. Kayaknya itu celananya itu gara-gara ngompol. Mereka lihat kita, mereka enggak berani. Kita ini udah terlalu pro. Ompol sampai ini mayat lu. Imagine getting killed by a trap. Lantai berapa kok ini hostage-nya? Udah gua ambil, udah gua kulit. Itu mungkin dia, mungkin itu ngompol dia. Tapi baju itu channelnya kuning. Ngapain suruh gua? Ya gua pikir ini. Gua pikir tadi belum diambil. Aduh. Sisa 9 lagi. Oke, semen lagi ini mah bisa, ini easy peasy. Ya lah, bisa ini. Iyalah. Nah. Siapa yang bakal mati sama trap? Bukan gua. Padahal Felix. Hah? Menurut lu itu tanpa gua di ranjau ini, itu kalian tanpa bisa gak sih? Itu hanya kalian dua doang. Enggak. Soalnya gak seru. Gak tahu gimana. Tuh. Ada dua. Tuh. Iya. Eh? Eh? Itu mah. Kayak ini apa? Order itu. Iya kayak bajunya gak sih kayak ini apa tuh? Iya. Krem sama biru. Gua juga aktif. Gua juga kira itu maksudnya.
Oke, lain kali tembak belakang pintu, cek. Siapa tahu itu ada musuh. Cek. Siapa motherfucker? Oh, enggak ada. Enggak ada trap, tenang aja. Ini sempit banget nih. Ingat, misi fire in the asshole. Apa? Gak ada. Tenang aja lah. Ayo. Hendrik mati kena trap, guys. Yay. Di gua malah ye. Kok ye? Si gila. Psikopat. Karena memang kalian dua aja bisa. Enggak, soalnya enggak ada lu. Enggak tahu. Tapi serius soalnya enggak ada lu, enggak seru banget. Bosan gitu tuh lihat tuh kayak gini. Ih, serem. Agak serius banget ya. Ya. Oh, ini exit nih. Kita agak serius banget, itu jadi enggak ada lucunya ya. Bosan ya gitu. Iya. Tapi kalau ada gue itu udah lucunya gitu. Iya. Ini ada suara Felix. Karena setiap game serius itu yang lu kiranya bosen itu kalau ada gue itu jadi seru ya, gagal lucu ya. Iya. Contohnya GTA, Payday. Ya juga sih, mereka biasanya game serius. Ya kecuali Ragdoll-nya. Kecuali Ragdoll-nya ya layaknya ya itulah serius. Iya. Tapi kalau wait, tunggu deh. Tuh. Yang itu. Coba cek. Oh, sabar. Kita clearin dulu lobby-nya. Kayaknya ada tempat itu doang yang belum ngecek. Coba cek yang tempat itu. Kaget gua. Ini benderanya dari tadi bikin kaget loh. Pikirnya kayak baju loh. Tendang. Easy. Vandalisme. Kita polisi dibayar. Buka buat hancurin musuh sama pintu. Hancurin pintu. Nice. Free fire kan enggak ada pintu. Iya emang makanya kita hancurin pintunya biar kayak free fire. Oh iya. Sini kayaknya. Ya. Ini kalau enggak salah ini belum cek. Oh, itu tuh. Oh, headshot. Kok ditutup? Oh, di sini, kan? Banyak banget. Sini, gue aneh. Tuh, ada bawah. Tuh. Iya, tahu. Gue dengar suaranya. Aneh, daripada buka malah tutup. Haha. Nice. 5 lagi. Penasaran tadi si Ken ini nge-hack deh. Tadi gua langsung tahu. Wait. Kok ini bilang gak obrol lo? Tunggu. Coba cek. Yang ini. Flash, Kenneth. Oh, tunggu. Oh, ini. Tunggu, jangan dulu. Siap. Moment. Flash. Pencet 4. Momen. Wah, ngecip. Maju. Oh ya, lupa. Kenneth lebih jago daripada gue, lo malesin ah. Padahal lu sering main Valorant lo. Iya. Tapi masih cukup manjir lawan. Lo kan pakai cheat. Oh no, itu noob lo. Emang. Agar main Valorant terus. Gue nge-cheat sama sekali. Bong. Ih, kok bohong? Gak lu buat tembak lu aja ya. Diam. Diam dulu. Ini lagi serius. Oh, itu hanya. Ya, benar. Itu beneran musuh. Wow. Tiap kali ketemu pintu harus cek bawah. What the heck? Is that a ghost hand? What the heck? You're glitching. There's a second you. There's a double ganger. There's a double ganger inside you. Impostor among us. Ini ada orang nih. Kenneth mundur. Ngapain mundur? Enggak, takutnya nanti ketendang terus orangnya kan spray kena kita semua. Oke. Enggak ada trap kan ya. Ya, so. Di gear. Di mana sih? Oh, ada. Oke,
Oke, coba. Kan tadi udah clear sini, coba. Coba cek atapnya. Atap kan tadi udah. Ya cek lagi, jaga-jaga. Ini udah. Ya, ayo, ayo. Ke atap. Kan kan it doesn't hurt if you just double check it. Oke, okay, man. Double checking your daddy dada. Oke, okay, benar. Benar. Makanya double check. ESP, ESP report. Aduh, gua lagi. Aduh. Kamu dengar apa tadi, ha? Hah? Tuh, flash. Apa? Oh, sus. Cek lagi ya. Hah? Aman. Berani. Turun, let's go. Let's go. Karena turun lewat tangga, gua turun lewat sini. Malah aku gak pakai. Bong. Kenet, nubi, nub, moment. Di, lu lewat tembok. Hi, Spiderman, Spiderman. Oh, Mimin, tungguin. Kenapa sih, Glenn? Ya, lo awan kan? Belilah. Gua gak ada duit lagi abis beliin Kenet game. Oh, tapi udah bilang yang beliin dia dulu, bagi ngecek dulu. Dia yang nangis. Liatin dulu. Karena berisik kalau nangis, serius. Gila, Drake ini second try doang, gampang banget. Iya sih. Gampang juga. Bayi gitu main game-game. Kan kayak gue bilang. Soalnya kemungkinan gara-gara insting kita tuh. Mickey Mouse. Gitu. Enggak, tempatnya kayak sempit, jadi enak tinggal spray berat. Kalau tadi kan hotel banyak banget angle-nya. Iya juga sih. Lo kan tinggal satu terus temet seret semuanya kena udah. Lo pakai setting yang high apa lo? Dan juga kan ya tadi kalau ruang sempit sih sebenarnya soalnya itu musuhnya nggak gitu banyak. Kayak nggak isi sih. Dan juga oh, aku setting ke ultra dan juga ya Drake alasan kita menang kedua itu karena ada lo. Medium aja lo. Let's go. Kita kalau ada Hartono di map, di map ini menurut lo itu kalian bisa nggak sih tanpa gua kalau ada Hartono? Enggak. Enggak karena bakal di Friendly Fire. Power. Okay.